Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Nah, di bulan Ramadan kali ini tahun 2023 ini hari ketiga kita mau buka puasa di Seafood dan Pecel Lele Pak Timbul teman-teman ya. Ini lokasinya. Nah, ini lokasinya itu persis di dekat Jokteng Timur ya teman-teman. Ini lebih tepatnya lagi di depannya Mister DIY ini. Nah, ini itu Jokteng, ini kalau ke kanan itu ke arah Jalan Parangtritis teman-teman ya. Jadi ini ke sini untuk keempat kalinya, baru saya liput sekarang karena ini memang menurut saya rasanya itu sangat enak untuk seafoodnya, terutama cumi saus tiramnya. Nah, ini untuk parkir kendaraannya di pinggir jalan seperti ini ya. Ini kalau motor ya cukup luas, kalau mobil ya di pinggir jalan seperti ini, dan tapi jangan khawatir karena jalannya lebar ya, jadi masih bisa untuk parkir mobil. Yuk kita masuk ya teman-teman. Nah, kita sambil menunggu buka puasa. Halo Umi, ini kita liputan Umi sambil menunggu buka puasa karena di sini terkenal seafoodnya enak. Tadi kita akan stay DIY, nanti kita makan mie. Iya, tadi kita juga sudah sempat ke Mister DIY itu beli sesuatu ya. Iya, sambil nunggu buka puasa ini nanti kita cicipi ya pas buka puasa. Sekarang belum ya, masih ada sekitar 15 menit lagi. Nah, untuk bagian tempat makannya ini cukup nyaman ya teman-teman ya, walaupun ini pecel lele tapi tempat makannya sangat bersih dan ada tempat duduknya dan mejanya seperti ini ya, bersih banget. Ini ada yang lesehan juga, kita duduk yang di lesehan ya teman-teman ya. Tuh lihat, itu adalah logo khas Lamongan ya, untuk gambar pecel lele yang digambar manual tanpa cetakan. Jadi itu bukan printing ya, tapi itu manual digambar oleh seniman. Nah teman-teman, ini untuk seafood cumi saus tiram sudah datang ya, tuh lihat. Wow, asapnya nih. Kayak apa? Iya tuh. Ini masih panas banget teman-teman. Tuh lihat ya asapnya. Nanti kita akan rasakan untuk rasa cita rasanya itu nanti dikit lagi pas buka puasa. Nah, selamat berbuka puasa kawan-kawan. Nah, ini Umiku akan mencoba kelezatan dari cumi saus tiramnya ya. Jadi ini ada macam-macam seafood, nggak cuma cumi aja, ada banyak. Nah, ini cumi saus tiramnya tuh. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita makan buka puasa dengan cumi saus tiram. Tadi kita udah membatalkan puasa dengan es teh dan jeruk. Es jeruk teman-teman ya. Yuk, cobain. Nah, untuk satu lagi nih anak-anak pesan ayam ya, tapi udah makan duluan mereka. Nah, ini saus tiramnya itu sangat terasa Om ya, sangat-sangat lezat. Bagi kita ini merupakan salah satu rekomen untuk warung makan seafood yang rasanya itu paling mantap di Kota Yogyakarta. Yang harus ke Pangrango. Yaps, yuk kita makan teman-teman ya.